Nih, 2 ekor. Aduh. Besarnya itu, teman. Sarang tawon. Besar. Paling payang. Lepas sendiri. Rusia, saya udah hati Rusia jambung. Jambung. Kita penting geng dekat. Baik itu. Sampai. Dan dua. Dapat tuh. Dapat 2 ekor. Dapat 4 ekor. Lebih besar. Itu laku ya. Bagus. Sekarang tahun ini teman. Lebih. Selimpah ya.
Sernya itu tuan. Serang tawon. Tak empu anak apung, Bang. Lah. Ser. Sawi payang. Tik sorok ka pang tek empu anak gitu. Oh, sernya tuan. Serang tawon besar. Nah, kita sudah mulai mendaki di atas gunung nih, teman. Wah, ini di hutan. Ah, teman. Kas di Jakarta. Lagi kakak kibuni. Gini di rantai. Ini pintu sih. Pintu. Iya kah? Kah berapa? Lihat kah toh? Tidak. Kaiso. Apa? Pala buta le. Kiri di dulu itu. Yang pala buta. Sintir tarik dong, sintir acara sintir ung. Iya, jalan dulu. Tarik ini kiri ini siapa? Tak dua. Itu. Jadi sapi ni ngele. Di kapal teluk lah. Baik. Ya, ada sarang tu tuan. Sarang burung. Malam mereka. Ini baru kaya ba. Kokoi. Beri. Hai, kosong. Kosong. Baru. Pakai jangan. Apa? Pala buta. Itu di. Pala buta, pala buta. Oh, tanya. Oh, pala buta. Di jerukkan. Wih, natir. Hei. Serijo kondi, patah lem sentrik mu. Pas sentrik mu, serijo kondi, aku sentrik jolo. Patah. Serijo kondi. Serijo kondi. Hehehe.
Aduh, terbang teman-teman. Susah tangkapnya. Aduh. Aduh. Teman-teman, dari tadi saya mau berusaha menangkap burung yang di sana tadi, saya kurang tahu pasti itu nama aslinya. Saya tahu dulu tapi sekarang saya lupa namanya. Kalau kayak menyebutnya itu empelak buta, teman-teman. Itu kalau malam biasanya seperti itu kalau di center. Biasanya kalau dulu-dulu kami tangkap, kami senter depan, terus ada yang dari belakang menangkapnya. Tapi sekarang itu sudah jarang di sini. Dia aktif malam hari itu, teman-teman, burung itu. Saya kurang tahu lagi nama asli burung itu. Kalau kami menyebutnya itu empelak buta. Sekarang kita mencari lagi. Tapi kalau tak ada kita dapat nanti, kita langsung pulang, teman-teman. Udah di. Aduh. Ternyata lubang. Hah? Apa-apa? Susah ditangkap nih, teman-teman. Tadi burungnya. Aduh. Terpaksa. Kita menangkap. Udah burung, teman-teman. Rendahnya. Jogi cari. Jogi tinggang. Rendahnya, teman-teman. Nih, dua ekor. Wih. Tangkap sekali. Sekali tangkap dua. Dua ekor langsung. Pancik pengen. Dua. Alang langsung. Oke. Okay. Lagi. Oke. Okay. Jembat dulu lah itu. Dulu. Ya. Ini luka kira-kira katanya. Nah, teman-teman, ini dia burung semalam. Nah, yang empat itu, yang burung kecil-kecil itu lepas nih, teman-teman. Nah, ini saya baru lihat, ternyata tinggal dua burung kutilangnya itu. Karena ini lubang dinding sangkarnya besar-besar nih, teman-teman. Lubangnya ini. Jadi dia keluar dari sini. Dan ada juga di bawah sini. Ini dia. Berlubang. Ini dia, semalam saya tutupi tapi ternyata masih luas nih, teman-teman. Lihat sini di bawah. Nah, ada di situ. Nah, sekarang kita akan melepas nih, teman-teman. Jadi, yang semalam itu yang saya buru-buru tuh waktu mau tangkap waktu malam, teman-teman. Ternyata namanya burung cabak, teman-teman. Cabak kota namanya. Saya baru cari di internet. Ternyata namanya burung cabak. Ada burung kutilang di sana. Sekarang saya mau lepas ini. Nah, ada temannya, teman-teman. Nah, ada temannya di sana. Nah, burungnya yang empat itu sudah lepas, teman-teman. Nah, semalam kita incar-incar burung cabak, tidak bisa tangkap. Dia itu malam baru aktif. Nah, ini tinggal burung kutilangnya dua ekor. Sekarang kita mau lepas. Nah, jadi tinggal ini yang kita mau lepas. Nah, semalam sudah lepas sendiri yang empat. Terus kita akan melepas nih. Tuh. Nah, di sana banyak temannya, teman. Ya, itu di atas, teman-teman. Nah, itu di atas, bro. Mana? Itu di atas ada temannya. Itu terbang. Di atas sana ada temannya tadi. Banyak itu sana, teman-teman. Di sana, teman. Sekarang saya akan lepas nih. Jadi tinggal dua kita lepas. Yang semalam itu empat ekor yang kecil-kecil. Lepas sendiri. Oke, baiklah teman-teman.